Luar biasa. Napas ya. Masih kita tidak dapat jiwa. Enggak dapat jiwa. Luar biasa. Mantap itu. Jadi itulah tadi kita sudah lihat langsung bagaimana Bang Roy Manalu yang sudah kemarin viral, hari ini kita viralkan lagi. Nampaknya sudah mencapai 4.000 yang menonton. Artinya di sini kita memberikan spirit bagi Bang Roy. Artinya supaya dia terus memberikan semangatnya kepada dirinya dan kepada orang lain. Banyak orang yang sudah dimotivasi Bang Roy tentang bagaimana hidup. Tidak harus putus asa walaupun dalam keadaan berkekurangan dan bahkan dia cacat dari lahir. Dan lebih mengagetkan kita lagi, ternyata Bang Roy ini tidak pernah sekolah. Tapi lihat di Facebook dia, bagaimana kata-kata dia ingin memotivasi kita. Bagaimana kita melihat dia, bahkan mengkhotbahi kita karena dia mengambil ayat-ayat dari Alkitab. Lihat saja nama Bang Roy M. Manalu. Mengatur ya. Roy Mengatur Manalu. Sangat luar biasa, dia memberikan motivasi setiap pagi, setiap malam, horas kawan-kawan, horas sahabat. Dan dia memberikan motivasi buat kita semua bagaimana menjalani hidup ini supaya lebih kuat. Bang Roy saja yang berkekurangan bisa hidupnya, ya bisalah untuk memenuhi dirinya. Bahkan dia bisa bekerja untuk dirinya dengan cara melihat dan belajar. Dan bahkan dia, kita dengar, sudah bisa memperbaiki handphone. Tak pernah sekolah, tak tahu apa arti handphone, tapi bisa memperbaiki handphone. Bahkan handphonenya saat ini masih apa, Nokia ya. Iya. Kemarin saya sudah beritahukan kepada kita semua, Bang Roy pingin handphone Android, dia mau jadi YouTuber seperti kita. Jadi kalau boleh teman-teman di sana, siapapun saudara, bantu Bang Roy. Dia ingin menempuhkan cita-citanya menjadi YouTuber sejati, khususnya bermusik. Sulim, kalau boleh nanti kita berkolaborasi. Tadi sama sudah ada Bang Tomu, guru musik dari Siantar, juga ada Ketua Bankum Garuda, Bang Joni Monang, yang sudah berusaha juga datang kemari untuk memotivasi Bang Roy. Semoga Bang Roy makin ngetop. Mudah-mudahan ada juga nanti ke tingkat nasional, supaya Bang Roy ini bisa meningkatkan kreativitasnya. Mas, ikuti Bang Roy bermusik Sulim di Dairi, Kecamatan Sumbul. Huta apa ini, Nang? Kunikan satu. Siapa yang mau ke Taman Iman Dairi? Dekat kok kemari, nggak sampai 15 menit. Singgahi Bang Roy. Kita ikuti Bang Roy main Sulim lagi. Si Kuningan ya, Pak. Si Kuningan satu. Si Kunihan. Oh, si Kunihan satu. Iya. Oh, ada yang dua. Si Kuningan satu. Di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Iya, karena dia sering dengar-dengar lagu pesta, jadi itu yang didengarnya, itu yang dimainkannya. Silakan Bang Roy. Atong ahai masuk godang pondo munung muni teman. Jadi kalau Bang Roy berapa berkeluarga? Berapa Bang berkeluarga Bang Roy? Adik, abang berapa? Mama kan baru si Hotang ya, bukan si Tohang ya. Karena saya si Tohang. Ya? 9 orang. Jadi Bang Roy 5 perempuan, 4 laki-laki. Bang Roy anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Anak Wan. Ya, silakan. Mainkan lagi Bang Tomu. Oke, kasihnya seperti sungai. Oh, iya, wow, itu baru orang suka. Kasih tahu kan. Ayo Bang. Ya.
Kasihnya kasihnya kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Keren, keren, keren. Ya, apa harapan ketua dengan adanya kolaborasi dengan Roy Manalu ini? Senang sekali ya, hari ini berkesempatan berkolaborasi dengan abang kita, abang Roy. Ini menjadi satu motivasi buat kita, bahwa kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, menggunakan seluruh talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kalah dengan abang ini yang begitu bersemangat ya. Ini menjadi satu pukulan bagi kita. Kita harus lebih memanfaatkan potensi dan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Demikian. Ya, itu tadi dari Bang Joni Monang, Ketua Bankom Garuda, yang sudah berupaya menjumpai Bang Roy Manalu di Huta Si Huningan.